Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan bocoran pengganti atau mungkin revisi atau mungkin penyempurnaan kurikulum Merdeka. Nah, bocoran ini diutarakan langsung oleh Pak Menteri kita yang baru, Prof. Muti. Nah, seperti apa gagasan beliau? Silahkan disaksikan video berikut ini. Dan materi pelajaran yang sangat tinggi, walaupun kata beberapa teman kementerian yang menjabat itu sudah dikurangi banyak. Nah, karena itu maka apa? Materi pelajarannya dikurangi, sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan. Tetapi cara menjelaskannya itu mendalam. Nah, sehingga dengan cara itu, maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya. Nah, itu yang nanti, ini tak bocor ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 1995 saya kuliah di Australia, sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Full. Jadi nanti kurikulum full. Jadi for example mindful apa? Nah, ini baru mau saya jelaskan. Jadi mindful itu domainnya ada dua. Nah, harusnya bisa tiga tapi dua. Mind itu artinya kita sadar. Kita sadar murid kita itu beda-beda. Jadi full mindful itu artinya sadar. Mindful itu peka, sensitif. Jadi murid kita ini jangan kita anggap sama, kita harus sadar itu. Mereka ini enggak sama. Nah, yang kedua, mindful itu adalah pembelajaran yang mendorong murid untuk selama belajar itu berpikir. Mind ya, berpikir. Berpikir sehingga selama proses belajar itu dia didorong untuk terlibat. Didorong untuk terlibat. Jadi misalnya tadi Kak Bapak tiba-tiba menanya di tengah, itu jangan dihentikan. Jangan dihentikan gitu. Nah, baru nanti kalau pertanyaan tidak relevan, nanti diarahkan. Tapi kalau relevan, jangan dihentikan. Misalnya nih, guru agama ya menjelaskan apa jenis-jenis air, gitu kan. Air ada banyak, gitu kan. Ada air apa, ada air apa. Bisa saja dimulai dari situ, air ada banyak apa, gitu kan. Tapi nanti diarahkan, nah itu air dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau air hubungannya dengan ibadah, itu hanya ada tiga, gitu kan. Jadi air yang mutlak, air yang mustakmal dan air yang mutanajis. Jadi mereka langsung tahu, oh berarti dia bisa punya kemampuan mengklasifikasi sesuatu berdasarkan pengelompokannya. Mungkin dia bisa jawab juga air god, itu kan nggak apa-apa untuk tahap awal, nggak apa-apa namanya eksplorasi itu. Oh, air apa namanya, dia mungkin akan bilang itu air kolam apa. Oke, itu air dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hubungannya dengan ibadah, tidak ada air god, tidak ada air ini, tapi airnya ini. Nah, itu namanya mindful, Pak. Baik, mindful. Jadi ngajar saya. Yang kedua itu meaningful. Dia itu tahu saya belajar ini tujuannya untuk apa, gunanya saya belajar ini itu untuk apa. Nah, itu seringkali nggak diajarkan sehingga mereka itu belajar pokoknya belajar aja. Sehingga kadang-kadang guru datang, anak-anak kita buka halaman 13 gitu. Terus untuk apa dibuka halaman 13, kenapa tidak 14 gitu. Lalu apa yang dia pelajari, gunanya itu apa? Misalnya kenapa dia harus memahami penambahan, pengurangan, penjumlahan, pembagian? Itu untuk apa itu? Sehingga karena dia tidak menemukan gunanya,
ilmu yang dia pelajari itu, maka motivasinya menjadi kurang. Nah, karena itu maka menjelaskan maksud dari apa yang dipelajari dan kemudian menjelaskan manfaat dari yang dipelajari itu yang membuat pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Nah, karena itu saya pakai istilah joyful, bukan fun learning. Karena istilah fun learning itu juga sudah menyimpang di lapangan menjadi funny learning gitu. Yang penting lucu. Padahal menggembirakan tidak selalu lucu. Menggembirakan itu ketika dia menemukan sesuatu yang baru, tapi ya, dia bisa menggunakan kata-kata dengan baik, kemudian mengerti gunanya, dan dia tidak dalam posisi tertekan ketika belajar itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Itu nggak usah dinamai merdeka apa, mungkin namanya kurikulum full-full gitu. Misalnya begitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa dilakukan kalau pembelajarannya deep. Orientasinya adalah membangun sesuatu. Yang sekarang ini terjadi kan dua. Yang sekarang banyak sekarang itu namanya surface learning sama achievement learning. Belajar yang orientasinya itu pokoknya yang penting diajarkan hanya di permukaan, surface itu kan di permukaan. Sehingga dia misalnya mengetahui fakta-fakta itu penting. Tapi fakta itu gunanya untuk apa itu seringkali mereka nggak tahu. Nah, kalau kita perhatikan konsep Pak Menteri Mukti, ya sebenarnya teorinya itu bukan teori yang baru, itu juga diakui sendiri oleh beliau bahwa deep learning, bahkan ada yang bilang deeper learning ya, yang tadi juga dirincikan menjadi mindful, kemudian meaningful dan joyful, itu ketiga-tiganya itu sebenarnya juga bukan teori yang baru, dan konsep-konsep itu memang bagus ya, tapi nanti itu juga tergantung guru kita, tergantung guru sebagai eksekutor kurikulum yang akan digagas oleh Pak Menteri Mukti. Kita kupas ya satu persatu. Yang pertama itu adalah mindful learning ya, beliau mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa siswa itu berbeda-beda. Siswa juga harus dilibatkan dalam pembelajaran, dan ini sebenarnya sudah diterapkan pada kurikulum terdahulu termasuk kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang kedua, meaningful atau boleh dikatakan pembelajaran bermakna ya, ini juga bukan hal yang baru ya. Di konsep understanding by design itu juga itu pemahaman yang bermakna, itu konsepnya. Yang terakhir adalah joyful atau pembelajaran yang menyenangkan, ini juga banyak yang pakar-pakar menggagas tentang pembelajaran yang menyenangkan, termasuk kita kenal GSM ya, gerakan sekolah menyenangkan. Jadi apapun perubahannya, apapun revisinya, maka nanti tergantung guru-gurunya apakah mampu menerapkan di tataran kelas. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.